بسم الله الرحمن الرحيم. Kita pertemukan dengan kubu orang beriman. Saya akan angkat satu buah kisah saja. Ini satu kisah sudah cukup untuk menghancurkan semuanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini. Tentu ada banyak kisah-kisah lain, tapi saya angkat kisah seorang tabi'in yang bernama Abdullah. Abdullah ini orang yang sangat soleh. Duduk di tengah-tengah padang pasir di kemahnya. Dia tinggal di kemah. Lagi makan siang, teman-teman sekalian. Begitu dia masukkan makanan di mulutnya, dia lagi makan siang, tiba-tiba ada orang dari kejauhan dengan kecepatan tinggi kuda dipicu, debu-debu pada berterbangan, sampai dia turun dari kudanya, dia bawa informasi penting nih. Dibuka pintu kemahnya si Abdullah, lalu dia mengatakan, "Wahai Abdullah, wahai Abdullah," dia teriak-teriak. Abdullah mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Sambil dia berhentikan kunyahan makanan, dia orang ini bilang, "Anakmu baru saja mati ditusuk orang." Jadi informasi yang dibawa oleh orang ini adalah berita kematian anak Abdullah, tidak cukup situ, dibunuh oleh orang. Orang ini tiba-tiba kaget karena si Abdullah tadi memberhentikan, tidak panik, tidak marah, tidak bingung, dengan sangat tenang dia berhentikan kunyahan makannya, lalu dia balik ke orang tersebut lalu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Hanya itu saja. Lalu dia kembali kunyah makanannya. Dan ini ada pelajaran, teman-teman, nanti akan diceritakan, dia sebutkan sebabnya kenapa dia tetap punya makanan. Orang yang bawa informasi penasaran, ini orang mati anaknya nih. Maka dia ulangin, "Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang." Informasi yang kedua kali, mungkin tadi Abdullah yang pertama gak dengar nih gitu. Ini anaknya mati kok masih bisa tenang. Ternyata sama saja, diberhentiin kunyahan makanannya, lalu dia kembali kepada orang yang bawa berita, mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Gitu. Dia kunyah lagi makanannya. Orang ini ketiga kali ulangin. Dia penasaran. Dia mengatakan, "Demi Allah, wahai Abdullah, saya melihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu berdarah mati." Nggak ada lagi yang lebih jelas daripada ini. Dia nunggu jawabannya. Gitu kan? Maka Abdullah pun dengan sama tadi tenang sekali memberhentikan kunyahan makannya, lalu balik kepada orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang yang bawa berita penasaran mengatakan, "Wahai Abdullah, demi Allah yang saya bayangkan adalah Anda akan panik, bingung, membongkar makanan ini, kemudian Anda segera mencari siapa yang membunuh anak Anda." Wajar, secara manusiawi orang kalau belum paham itu jawabannya. Anaknya dibunuh orang gitu kan. Abdullah subhanallah, lihat orang yang beriman kepada Allah bagaimana menghadapi permasalahan, teman-teman sekalian. Dia bilang sama orang yang bawa berita, "Duduklah saudaraku. Ini anaknya lagi mati, dia masih mau menasihatin orang gitu kan. Duduklah wahai saudaraku," duduk orang itu. Lalu dia bilang, "Kami adalah sekelompok kaum, segelintir orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami, telah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, kami mengucapkan pertama kali kalimat istirja, 'Inna lillahi wa inna ilahi raji'un.' Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, 'Wabashiri sabirin alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilahi raji'un ulaika alaihim salawatim rabbim warahmat walaikamul muhtadun.'" Allah telah mengatakan dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang mereka kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan, "Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah." Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan jalan keluar dari Tuhan mereka, dan mereka mendapatkan petunjuk. Lalu dia bilang, "Saya sudah ucapkan kalimat itu. Kalau anak saya dibunuh orang," ini nasihat dia, dan ini pelajaran buat kita, orang beriman tahu menghadapi masalah. Dia bilang, "Kalau anak saya mati ditusuk orang tadi, saudaraku fahamilah, Allah juga telah menyampaikan kepada kami sebagai hamba-hambanya, orang mati bukan karena tusukan, tetapi mati karena ajalnya datang. Kalau ajal anak saya belum datang, mau 1000 orang pun yang tusuk tidak akan mati." Orang beriman tenang dengan itu. Mau ditabrak kereta api kah, mau disentuh, mau dikena setrum kah, kalau belum ajal tidak bakal mati, gitu kan. Maka di sini Abdullah ingin menjelaskan kepada kita satu poin, teman-teman sekalian. Yang membuat mati Allah subhanahu wa ta'ala karena ajal datang. Dan bahasa saya, ajal ini tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng bukan tanggal expire. Antum dan saya juga punya tanggal expire. Gitu kan? Semua alam semesta ini punya tanggal expire. Ada sebuah riwayat menjelaskan, seorang sahabat pernah membeli sebuah piring, kemudian piringnya jatuh pecah oleh pembantunya. Lalu dia marah-marah dengan pembantunya. Nabi SAW waktu dengar, panggil tuan rumahnya. Panggil. Lalu kata Nabi SAW kepada tuan rumahnya, "Kenapa kau marah dengan pembantumu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin." Kata Nabi SAW, "Jangan kau marah dengan pembantumu karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu."
Gelas ini teman-teman sekalian, kalau sudah saatnya pecah, maka di tangan saya itu di tangan Anda akan pecah pada saat itu. Atau kita taruh di meja pun akan pecah dengan sendirinya. Emang sudah begitu ajalnya. Kita beli makanan ternyata ada yang rusak. Rusak itu karena ajalnya sudah datang, gitu kan? Maka kita harus paham masalah ini. Mati itu karena ajal sudah datang. Kemudian juga saya ingin diberatkan teman-teman sekalian di poin ini. Mati dalam Islam itu cuma dirasakan satu. Semua mati, jenis-jenis mati, orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang naik pesawat meledak tidak ditemukan sepotong pun badannya, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan habis badannya, orang yang mati di atas ranjang, teman-teman sekalian, ini dalam Islam satu yang dirasakan cuma satu. Mungkin kita secara manusia juga berbeda-beda prosesnya, tapi ini mati satu karena hanya merasakan sakaratil maut itu saja. Bagaimana ruh dicabut oleh malaikat, orang beriman akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi sebagaimana saya jelaskan semalam dalilnya, dan juga orang fasik atau orang kafir akan seperti bulu domba yang dibasakan lalu dililitkan di pohon buri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Hanya itu saja. Maka Abdullah di sini tenang teman-teman sekalian, anaknya mati dia tidak perlu balas dendam karena memang anaknya mati sudah ajal, itu cuma proses saja. Proses ini tuh bisa menjadi penyebab mati, bisa tidak, gitu kan. Lalu kemudian dia jelaskan teman-teman sekalian kenapa dia tetap makan. Dia bilang, dan Tuhan saya Allah mengajarkan kepada saya untuk menghabiskan makanan ini. Kalau seperti yang kau bilang membongkar makanan ini berarti mubazir, dan Allah mengatakan inna mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Mubazir itu perbuatan syaitan, gitu kan, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya tidak boleh, saya akan makan makanan ini, setelah selesai baru saya urus jenazah anak saya. Jadi selesai hidupnya, udah. Orang beriman sangat mudah menjalani kehidupan dalam musibah yang seberat ini pun.